Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhemat waktu. Berikut kami serahkan mikrofon.
mikrofon dan acara ini ke tangan dan ke dalam kewenangan moderator Pak Hasan Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pak Kadis, disebut yang saya hormati, Pak Kepala Taman Rakyat Supriyadi. Bapak Hidayat di sini. Saya melihat budayawan dan khusus seniman memiliki sebuah forum yang saya kira forum ini sebuah spektrum pemersatu bagi seniman yang saya melihat sudah setahun ini menggelar panggung ekspresi seniman di Taman Budaya di Jasa Budaya dapat dipandang sebagai salah satu spektrum gerakan mendinamisasi perjuangan kemajuan kebudayaan di Sumatera Barat dari aspek seni. Saya kira panggung ini bukan ditakuti, bukan juga ditakuti.
Tapi yang jelas gerakan ini bukan gerakan senyap, spek, bukan. Tetapi gerakan ini jelas dan terbuka, lantang dan tak terbatas dalam sebuah kelompok. Saya menggambarkan ini bagaikan sebuah kok kebudayaan yang dijual oleh para seniman di Sumatera Barat dari tingkat provinsi. Suaranya terkenal bergema dalam menggerakkan perjuangan pemajuan kebudayaan sebagai unsur stakeholder di bidang seni secara mandiri, menginspirasi kabupaten kota sampai ke negara-negara ini. Isu rumah seniman itu adalah ketika zona stay gedung kebudayaan Sumatera Barat akan dikonversi menjadi hotel berbintang. Sudah melalui beberapa diskusi dan sudah banyak pembicaraan-pembicaraan sampai lahirnya petisi seniman untuk menggugat. Mengira setelah acara duduk bersama dengan Pak Gubernur awal tahun 2023, yang ketika itu Gubernur berjanji tak bakal ada hotel berbintang di gedung kebudayaan. Nah, pernyataan Gubernur seperti itu dikawal oleh para seniman di dalam lembaga, di dalam sentra-sentra komunikasi, dan juga dikuatkan fenomena sumpang tadi itu dalam karya-karya seni. Saya kira menurut informasi yang dilihat oleh Pak banyak karya yang menawarkan fenomena sumpang itu. Tentu saja memberikan ide dan gagasan. Tapi saya melihat konflik seperti itu ada yang positif, memberikan motivasi dan dorongan kepada seniman budayawan untuk bersatu, sehingga lahirlah forum
dalam forum perjuangan seniman Sumatera Barat ini menawarkan panggung terbuka, dan saya kira tidak bolong-bolong mengambil tempat di pelataran di tepi jalan ini. Saya kira sering juga disinggung oleh Ketua Taman Budaya saya kira. Tapi dengan kompos apa yang ini di belakang ada orang tua belum datang. Panggung itu tidak sekedar berbicara, tapi juga menawarkan inspirasi untuk berkreasi dan berekspresi. Di situ terdengar suara kritik kadang-kadang pedas yang kadang-kadang tak tertahankan. Tapi saya kira kalau sudah kita terbiasa dan memberikan ruang terhadap kritik, Pak, saya baca kemarin dia memberikan ruang terhadap kritik. Untuk terus maju. Kok kalau komunikasi tertutup, terhambat, saya kira ide dan gagasan tidak akan mengalir. Yang kita maksud adalah akan terhambat upaya kemajuan dan perubahan. Selain itu juga ada menawarkan hiburan-hiburan, pertunjukan, pameran dan orasi, diskusi-diskusi. Saya kira diskusi seperti ini sudah sering. Berlakon di Lembaga Seruka aja sebenarnya berkorasi di Lembaga. Nah, saya melihat dari panggung itu lahir kekayaan nilai dan alam pikir yang patut diwariskan. Saya merasakan kalau sempat nanti dicikok oleh Pak Gubernur di dada itu seru. Juga ada pengalaman lama apa ada ya. Lalu kita kan bukan jadi apa ini. Kita Pak Azwar kan sering menyinggung mendadak-dadak dalam. Tidak Pak Kriwudin. Dan saya kira para seniman yang muncul di sini dari tambun ini, saya kira saya melihat sebagai narasumber yang kaya ide dan gagasan. Tanpa bayar, gratis. Tidak dibayar oleh ya, Pak Kadi. Dan menawarkan rekomendasi yang bersumber dari kekayaan ide dan gagasan yang tentu saja kita berharap dapat mendorong upaya kemajuan. Saya berpikir kalau begitu, seniman dan budayawan juga bagian dari stakeholder yang berkepentingan mempunyai hak dan kewajiban bersama-sama dengan pemerintah memajukan kebudayaan. Tentu saja kita membutuhkan kepastian arah pemajuan kebudayaan itu dan pelaksanaan ABSSDK seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Di Sumatera Barat dalam pemajuan kebudayaan kita melirik banyak lembaga. Di badan seni banyak sanggar-sanggar. Saya kira merupakan stakeholder tidak saja pemerintah dengan OPD-nya, juga swasta dan masyarakat, baik masyarakat non akademik maupun masyarakat akademik. Saya kira kelembagaan-kelembagaan yang kita respon sebagai stakeholder dalam pembangunan pemajuan kebudayaan patut kita susun matrik stakeholder yang seimbang, sehingga lembaga-lembaga yang ada merasa terbawa dan bersama-sama pemerintah sebagai sebuah kewajiban sekaligus hak
dalam kemajuan budaya. Tentu saja kita berharap sumber daya manusia, terutama budayawan, seniman, termasuk pemangku adat yang di negeri-negeri. Nah, demikian dalam pelaksanaan ABS-SBK yang sebenarnya kita tahu nilai SBK itu adalah nilai dan pedoman yang semula merupakan janji, kemudian menjadi filosofi yang kita sebut dengan ABS-SBK. Dan kita di Sumatera Barat, saya kira ABS-SBK sudah final. Yang belum final itu adalah pelaksanaannya. Di dalam pelaksanaannya ada dua komitmen filosofi, yakni SMAM, syarat mengaku ada memakai, dan alam takamak menjadi guru. Saya kira itulah persandingan adat sebatang panjang dan adat keserikatan negari. Yang kedua-duanya terkonsentrasi di negari. Dan kita berharap di negari itu hukum tetap menjadi dasar kehidupan di sana. Nah, dengan demikian kita berharap adat sebagai kebudayaan dengan keseluruhan sistemnya. Itu saya katakan, saya tidak menemukan kata kebudayaan sebenarnya dalam Minang, di Kamus Minang. Saya menemukan kata adat sebagai ganti dari kata kebudayaan dengan keseluruhan sistem. Dan untuk mengembangkan upaya pemajuan kebudayaan dan masyarakat BSBK ini, saya kira perlu didasari dengan ideologi dan keyakinan budaya masyarakat. Yang kita tahu sekarang, keyakinan masyarakat terhadap warisan budaya mereka agak sedikit tergerus karena pengaruh global dan teknologi modern. Nah, 10 unsur kebudayaan yang diamanatkan oleh undang-undang, kalau tidak ada, kita lihat sepintas itu merupakan pusat-pusat kolamo yang sepertinya bisa-bisa masuk museum. Kalau tidak diberi dasar ideologi dan keyakinan terhadap budaya, saya kira ini berseberangan dengan keseharian masyarakat. Karena itu terbaik usulan dari Merah di Jakarta, saya kira ditambah kiat-kiat tertentu, yakni teknik storytelling dalam pembentukan karakter, sehingga unsur kebudayaan tidak berseberangan, tidak ke utara selatan. Gerakan pemajuan kebudayaan ke utara, sedangkan masyarakat bergerak ke selatan, terpisah. Nah, karena itu kita penting mewariskan nilai-nilai budaya sehingga memupuk keyakinan masyarakat terhadap warisan budaya sendiri. Lalu panggung, next, sebelumnya. Ya, saya tadi menyebut panggung ekspresi seniman di Sumatera Barat yang saya katakan ini goh, yang sudah dipukul sudah setahun, gemanya luar biasa. Itu saya lihat berangkat dari kegelisahan intelektual seniman dan budayawan. Tadi saya lihat, saya katakan tadi itu berangkat dari fenomena-fenomena. Yang sudah kita sebut tadi, baik fenomena di gedung kebudayaan yang pada akhirnya secara positif justru melahirkan
gerakan-gerakan kebudayaan dilembagakan dan juga lahir di dalam karya-karya kreatif. Baik, khusus bidang adat yang saya lihat di panggung kita muncul pembicaraan-pembicaraan karena KBS PKI ini sendiri hafal sekali bagi kita, tidak ada yang tak hafal mulai dari anak sekolah sampai pada tak hafal. Tapi bagaimana sesungguhnya KBS PKI itu yang dieksisikan dalam undang-undang? Kalau kita lihat dari sebuah filosofi, dia menaruh nilai berangkat dari adat sami sarak-sarak bersanding kita Allah. Nilai yang lahir dari sarak ada 4, dan nilai yang lahir dari adat ada 4 yang dipersandingkan ditambah dengan 2 yang mengikat. Yang pertama, nilai-nilai syariat itu di dalam adat domainnya ilmu. Karena itu bekerja, beramal harus didasarkan dengan ilmu. Yang kedua, lahir nilai tarekat. Domainnya di adat adalah akal. Bagi orang Minang, lubu akal tapi yang budi. Akal anak saya kira inilah bentuk kemandirian. Saya kira panggung yang diluncurkan oleh Forum Perjuangan Seniman akan digunakan. Nah, karena itu saya tertarik dengan ungkapan Harry Mervin, menggunakan akal itu menunjukkan kita ada. Kritik boleh, tapi mesti disertai dengan ide dan gagasan. Bapak Gubernur dan pemerintah boleh kita salahkan, tapi tak harus selalu disalahkan. Kita juga memberikan koreksi terhadap diri kita. Sering kita tertaruh pada akal. Kenapa? Ya mungkin ada lagu lama, dana ya dana, dana dana dan jalan. Bukan kita yang kurang, tapi akal yang kurang. Saya kira kemandirian seperti ini ditunjukkan oleh Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat. Lubu akal tapi yang budi, akal tidak pernah lubu, budi tidak pernah lubu. Kemudian yang ketiga adalah hakikat kurialita. Domain di adat adalah budi. Budi dari nafana tujuan. Secara realitas bagi orang Minang, budi itu tinggi harga. Kalau orang dari Minang turun dulu di Minang Bapau, yang dilihat budi. Biarlah yang hitam kalek, budi jelo. Nah, karena itu di Minang Bapau dulu, budi ini yang dipertinggi bersama dengan ilmu yang harus diperkuat. Nah, saya kira realita dan hakikat seperti ini yang sekarang agak tergerus. Dan yang keempat adalah nilai yang lahir dari syarat, patwi dan mungkin. Di syarat ma'rifat, di adat domainnya adalah patwi dan mungkin. Dia patuhi, tapi belum tentu mungkin. Cari-cari jorohnya dulu juga begitu. Ada orang ujaran ke dia, anak si Anu sudah gani, dapat klik lagi. Anak si Anu juga sudah punya, dapat klik begini. Nah, kalau kita jorohkan bagaimana? Lain mungkin
anak si Ano itu dulu neneknya tidak elok nampak air dengan pi. Dan itu diduga penyakit sawan. Jadi bulunya juga dilihat. Jadi patut dan mungkin. Tapi sekarang terjodoh, tidak itu lagi.